Orang ramai kini berpeluang menikmati keindahan bandar tanpa perlu bersesak-sesak atau mencari parkir dengan perkhidmatan basikal yang dilancarkan di beberapa bandar utama di Malaysia. Ikuti laporan yang disediakan. Best daripada mood pengangkutan yang ada di Kuala Lumpur seperti bas, teksi, Uber, Grab dan sebagainya, terdapat lagi satu perkhidmatan untuk pengguna di sekitar Kuala Lumpur, iaitu menggunakan mood pengangkutan basikal yang diberi nama O-Bike ini. Dan cara penggunaannya adalah sebenarnya anda perlu memuat turun aplikasi O-Bike di Apple Store ataupun di Google Store. Dan apa yang lebih penting adalah apabila telah memuat naik itu, anda perlu membayar deposit terlebih dahulu dan kemudiannya anda perlu mengambil kod data untuk diimbas kepada basikal tersebut. Selepas tu guna basikal O-Bike ni, siapa yang akan ambil sebenarnya? Kalau bersiap, maksudnya akan ditinggalkan di tepi-tepi jalan, siapa? Macam kami, lepas tu ada biker-biker lain yang akan datang collect lah basikal ni, letak dekat outspot dia. So, secara keseluruhan di Lembah Kelang ada berapa ribu? Total dekat Lembah Kelang ada dalam 12,000. Ada 12,000. So, sekarang operator saja untuk mengambil basikal-basikal yang ditinggalkan oleh pengguna? Operator 20. Ada 20 operator? 20 operator. Bergerak secara 24 jam? Secara 24 jam. So, cuma sampai pukul 12 limit dia. So, pukul 12 tu dekat waktu bekerja lah. So, lepas tu rehat, continue besok sampai ada shift dia. So, maksudnya tidak kisahlah kalau kata pengguna tu meninggalkan basikal di mana-mana. Tak kisah. Akan diambil oleh operator sendiri. Betul. Apa masalah sebenarnya yang dihadapi setakat ni? Masalah dia sekarang ni, basikal terlalu jauh. So, okay, kita orang tak dapat detect sangat lah sebab terlalu jauh dengan spot dia. Tapi boleh dikesan melalui frekuensi? Yep. Daripada GPS yang ada. So, kita orang detect by GPS lah. So, lepas tu ada bikers yang akan pergi collect basikal. Baik, dengan mood pengangkutan baru yang ada di Kuala Lumpur ini, antara perkara penting yang perlu diambil kira oleh pengguna adalah untuk memastikan keselamatan mereka ketika menggunakan jalan raya di Kuala Lumpur ini ketika menggunakan basikal O-Bike. Ini kerana hanya terdapat beberapa tempat sahaja yang menyediakan laluan berbasikal dan mungkin itu boleh difikirkan oleh untuk pihak berkuasa kerana penggunaan basikal ini telah menarik perhatian pengunjung dan pelancong dari dalam dan luar negara untuk menggunakannya. Syarizah Kenarifin untuk Esra Awani.